I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Om, kemarin kita sudah membahas perawatan power window ya, perawat link power window dengan kuncinya saya matikan ya. Nah ini caranya memasukkan grease ke dalam sini. Nah, cara memasukkan grease ke dalam selingnya ini, pertama kita butuh stick Om, stick dan grease. Nah, ini saya pakai yang ini ya, grease yang ini banyak di bengkel Cobra. Nah, ini langsung dicolek aja, dicolek sedikit-sedikit gini aja Om. Colek ini, kemudian kita langsung masukkan pelan-pelan. Yo, masukkan pelan-pelan. Terus langsung kita tempelkan di selingnya. Nah, ini kan posisinya kan ini lingkaran apa namanya, ada apa porosnya Om ya. Nah, porosnya ini kan tempat selingnya berputar ya. Nah, tempat selingnya berputar itu kita apa namanya, kita tempelkan di situ. Yang penting tertutup semua selingnya gitu ya. Ya, tertutup semua. Nah, jadi cukup menggunakan stick aja ya, stick dan grease ya. Sama untuk posisi yang sebelah kiri juga sama. Jadi begitu aja Om caranya yang saya lakukan untuk merawat seling power window. Nah, ini dengan melakukan ini, itu nanti selingnya power window kita itu awet dan apa, turun naiknya pasti jadi enteng. Itu dia. Oke Om, bisa dicoba, silakan. Terima kasih yang sudah subscribe, komen, like, dan jangan lupa share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's something that'll happen.